Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru dapatkan kemarin, ada seorang muslim di Amerika. Dia tinggal di sebuah pemukiman di Amerika itu, yang di situ banyak geng-geng penjahat. Orang-orang yang berkulit hitam yang tiap hari memerkosa, membunuh orang, saling perang. Tapi dia nggak bisa apa-apa, karena memang dia tinggal di wilayah situ bersama dengan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya mendidiknya Islam, dia pakai jilbab. Setiap hari dia harus melewati gang-gang orang-orang ini. Jadi dia berusaha supaya tiba di rumah sebelum terbenam matahari. Karena kalau sudah malam, sudah gelap, sudah kumpul tuh geng-geng semua di situ. Ringkas cerita adalah, cerita kisah nyatanya, muslimah ini pulang dari kampusnya agak malam pada satu hari. Sudah gelap, dia gak punya pilihan. Harus melewati gang-gang yang penuh dengan orang-orang jahat ini. Dia bilang, saya waktu mau lewatin gang itu menuju ke apartemen saya, rumah susun orang tua saya, ada satu perempuan di depan saya, kelihatannya bukan muslimah, tidak tutup aurat, lagi lewat juga di gang situ. Tiba-tiba saya lihat dengan mata saya dikeroyokin oleh laki-laki itu. Dipegangin, ditarik dengan paksa, dimasukkan ke dalam sebuah tempat dan terdengar suara teriak-teriak, kemungkinan diperkosa. Yeah. Dan mereka sudah punya tim, jadi yang narik ke dalam itu beberapa orang nanti diperkosa, yang lainnya berdiri depan gang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nanti mereka gantian memerkosa orang, hampir tiap hari pekerjaan begitu. Maka muslimah ini mengatakan, saya lihat depan mata saya itu, tapi saya nggak bisa berhenti. Saya mau kemana? Mau ke kampus sudah tutup, mau ke tempat teman-temannya jauh, rumahnya tinggal beberapa langkah, harus dilewatin. Dia bilang, lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku meyakini kamu ada, kamulah yang telah memerintahkan aku untuk menjaga kehormatanku, jagalah kehormatan ini. Dia bilang, lalu saya bertawakal, jalan aja sudah, apa yang terjadi terjadi, karena nggak ada opsi. Dia bilang, sementara saya lewat di depan mereka, geng-geng ini banyak orangnya, bukan satu dua orang, banyak orang di situ, mungkin lebih daripada 10 orang. Tidak satu pun yang mengganggu saya. Enggak satu pun mengganggu saya. Dan waktu saya lewat, mereka pada buang muka. Orang-orang ini pada buang muka. Saya jalan sampai melewati gang itu. Kebetulan rumah saya, rumah orang tua saya berhadapan dengan kantor polisi. Lalu saya datang kantor polisi itu, lalu saya berkata, tadi ada kejadian begini, ada perempuan diperkosa di sebelah sana. Polisi pun akhirnya menerima laporan tersebut, lalu memeriksa. Karena dekat, betul terbukti ditangkap, masih ada perempuan tadi dan memang diperkosa. Akhirnya ditangkap semua di penjahat-penjahat nih. Sementara ditangkap, dia bilang, waktu masuk di kantor polisi, mereka tahu saya yang lapor, saya pakai jilbab ada di situ. Tapi mereka setiap lihat saya pasti buang muka. Kayak orang, bukan buang muka karena marah ya, kayak orang yang ketakutan melihat saya, dia bilang. Sampai masuk di penjara semua. Sudah terungkap masalah itu, dia bilang, saya penasaran. Saya bilang sama polisi setelah itu, bisa nggak saya sebelum pulang, saya mau temuin penjahat-penjahat itu. Kata polisi, silahkan. Datang ke sana, dikawal, dia datang, dia tanya. Waktu dia bilang, saya masuk ke penjara, semuanya pada tunduk, nggak ada yang berani lihat saya. Saya jadi bingung, ada apa sebenarnya? Gitu kan? Saya seorang wanita, cuma pakai jilbab. Ini penjahat-penjahat terkenal tiap hari perkosa orang, tiap hari bunuh orang, nggak ada yang ditakutin. Gitu kan? Maka saya bertanya, saya mau tanya, saya yang ngelaporin kalian. Gitu kan? Maka semuanya, ada satu orang yang menjawab, mengatakan, kami tahu kalau kamu yang melaporin. Gitu kan? Terus kata si perempuan ini, kalian tidak marah dengan saya? Karena ini nanti ke depannya siapa tahu mereka lepas, dendam. Gak ada yang nyaut, diam aja semuanya. Terus dibilang, saya mau tanya, kenapa waktu saya lewat, tidak ada di antara kalian yang mengganggu saya? Saya ingin tahu, apa sebabnya? Ada satu orang, dia tidak angkat matanya ke arah perempuan, cuma dia tunduk, dia mengatakan, dari tadi, dari Anda lewatin gang sampai sekarang, di belakang Anda banyak orang yang menggunakan baju-baju putih yang menemani Anda, dan badannya besar-besar, kami takut. Perempuan ini bilang, saya tiba-tiba gemetar, hampir jatuh, kaget dengan informasi itu. Tapi itu kisah nyata, gitu kan? Kisah nyata. Dia bilang pun, kalau begitu baiklah, dia keluar, lalu diceritakan kepada keluarganya. Tapi apa yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan pertolongan yang memang tidak masuk di akal manusia. Tidak masuk di akal manusia. Nggak bisa, susah untuk dihubungkan itu.